Satu hari jelang Idul Fitri, pemudik terus memadati stasiun Pasar Senen. PT KAI Daop 1 mencatat keterisian tempat duduk kereta pada 18 hingga 21 April 2023 mencapai 100%. Sementara usai rekayasa arus one way dihentikan pada Kamis pukul 24.00, Tol Cipali kembali dipadati kendaraan pemudik dari arah Jakarta menuju Cirebon. Jumat pagi, pemudik terus memadati stasiun Pasar Senen. Adapun kereta yang berangkat pagi ini dari stasiun Senen, tujuan Kutoarjo, Tegal, Malang, dan Surabaya. Pada hari ini tercatat sekitar 24.000 penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen dengan 32 kereta. PT KAI Daop 1 juga mencatat ketersediaan tempat duduk kereta pada 18 hingga 21 April 2023 mencapai 100%. Ribuan kendaraan para pemudik masih memadati ruas jalan tol Cikopo Palimanan dari arah Jakarta menuju Cirebon Jumat pagi. Padatnya arus membuat laju kendaraan hanya berjalan perlahan sekitar 10 sampai 20 km per jam. Sementara rekayasa arus one way yang sebelumnya diberlakukan dari kilometer 72 tol Cipali hingga kilometer 414 Kali Kangkung sudah dihentikan sejak Kamis pukul 24 waktu Indonesia Barat. Arus lalu lintas dari arah Cirebon menuju Jakarta dapat melintas di jalur tol kembali pada pukul 2 waktu Indonesia Barat setelah sterilisasi selama 2 jam. Suasana Pelabuhan Merak pada Jumat pagi ini tampak lengang di kedua titik yang biasa menjadi pusat antrean kendaraan, yaitu pada pintu masuk pelabuhan maupun di area dermaga. Tidak nampak adanya para pemudik yang harus antri masuk ke area dermaga seperti yang terlihat pada kemarin. Hingga Kamis malam, data sementara dari pihak ASDP yang didata sejak H-10 Lebaran, tercatat penumpang yang menyeberang dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera telah mencapai lebih dari 700.000 penumpang. Tim Liputan CNN Indonesia. Dan untuk mengetahui situasi terkini arus mudik Lebaran 2023 di Tol Cikampek, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Aulia Wardani. Selamat siang, Aulia. Satu hari jelang Lebaran, bagaimana pantauan arus lalu lintas di Tol Cikampek? Baik, selamat siang Benny. Satu hari menjelang Lebaran atau Idul Fitri 2023 kali ini, arus lalu lintas di Tol Cikampek ini memang sudah terlihat melandai, di mana ini juga dibuktikan dengan data dari pihak Jasa Marga yang mengatakan bahwa adanya penurunan intensitas volume kendaraan yang memasuki gerbang Tol Cikampek utama ini pada periode 20 pagi atau 20 April pagi hingga 21 April pagi hari ini, di mana hanya sekitar 114 kendaraan yang melintas. Memang ini masih cukup angka yang tinggi, namun jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka pada tanggal 19 April hingga 20 April ini jumlah kendaraan itu bisa lebih banyak, mencapai kisaran hampir di 170.000. Ini berarti memang puncak arus mudik ini sudah terjadi di tanggal 19 April kemarin. Walaupun memang saat ini masih ada masyarakat yang melakukan mudik karena mereka memilih untuk melakukannya di satu hari menjelang Lebaran untuk menghindari kemacetan. Dan memang terbukti melakukan mudik di satu hari sebelum Lebaran ini dapat terhindar dari kepadatan arus lalu lintas karena memang saat ini sudah tidak diberlakukan lagi rekayasa lalu lintas yang sebelumnya sejak tanggal 18 ini sudah diberlakukan. Di antaranya yaitu rekayasa lalu lintas one way dan juga kontraflow ini sudah tidak ada lagi sejak tadi malam, tepatnya tanggal 20 April pukul 12 malam untuk one way sudah diberhentikan dan juga kontraflow sudah tidak ada. Jadi lalu lintas saat ini sudah kembali normal karena memang pada dasarnya lalu lintas ini bersifat situasional atau rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional di mana akan diberlakukan jika ada kepadatan. Dan untuk masyarakat yang masih melakukan mudik tidak perlu khawatir karena jika memang saat ini ataupun besok masih dalam perjalanan bisa memilih untuk sholat Idul Fitri di rest area yang sudah disediakan oleh Jasa Marga di ruas-ruas jalan tol Cikampek utama ini menuju Trans Jawa karena memang sudah ada disediakan masjid-masjid yang membuka sholat Idul Fitri untuk umum bagi pengguna jalan tol Cikampek utama dan seterusnya. Dan juga jangan khawatir bagi masyarakat yang masih dalam perjalanan karena kepadatan ini tidak akan terjadi sampai nanti prediksinya di arus balik.
di arus balik ini diprediksikan akan terjadi pada tanggal 25 hingga 27 nantinya, di mana akan diprediksikan terjadi kepadatan lagi oleh pihak Jasa Marga dan juga kepolisian, dan ini berarti rekayasa lalu lintas ini akan diberlakukan kembali di tanggal-tanggal tersebut. Dan bagi masyarakat yang ingin menghindari kepadatan arus balik, mungkin bisa kembali di tanggal 27 hingga tanggal 29 nantinya. Selain karena itu juga prediksi puncak arus balik sudah tidak berlaku atau tidak akan tinggi, Anda juga akan mendapatkan diskon tarif tol karena Jasa Marga juga menyediakan diskon tarif untuk arus balik juga, bukan hanya untuk arus mudik seperti yang sudah dilakukan pada tanggal 18 hingga tanggal 20 kemarin. Dan untuk arus balik ini saya ingin menghimbau untuk masyarakat untuk selalu berhati-hati karena ada prediksi dari BMKG juga bahwa pada arus balik, tepatnya prediksi BMKG ini di tanggal 22 sampai tanggal 28 nantinya akan ada cuaca ekstrim yang akan melanda 6 wilayah yang ada, termasuk salah satunya yaitu Jawa Barat, di mana akan ada intensitas hujan mulai dari sedang, lebat, dan hingga sangat lebat. Nah, intensitas hujan ini bisa jadi mengganggu perjalanan Anda, sehingga pada arus balik nantinya diharap Anda yang melakukan perjalanan kembali dari kampung halaman bisa mempersiapkan diri, kendaraan, dan juga kesehatan Anda untuk bisa kembali dengan selamat selama arus balik mudik 2023. Benny. Baik, Aulia, informasi yang cukup penting juga dicatat ya, bagi yang ingin kembali ke ibu kota dan menghindari kemacetan bisa kembali pada tanggal 27 hingga 29 sekaligus menikmati ada tarif diskon tol tadi ya, dan juga tetap mewaspadai adanya cuaca ekstrim di tanggal-tanggal tersebut. Terima kasih Aulia, selamat bertugas kembali.